Easy. Bosman. Okay. T.O. Suam tu, Bosman. T.O. Kopi O. Bang. T.O. Suam. Kopi O. Kopi O. T.O. Suam kurang manis. Kopi O kurang manis. Iman, mijap. Apa minggu ni tawa no? Tak kasih langsung? Aku jauh tinggu. Tak ada gula. Tawa. Apa ni, Iman? Kau tak tahu gula ke? Karim, Karim. Itulah kau. Tang. Dan korban, kau marah. Kita ni makin berumur, bukan makin muda, makin tua. Dah. Konong mulu jaga kesihatan. Konong kurangkan gula dalam minuman. Kurangkan garam dalam makanan. Barulah kita boleh makan gaya hidup yang sihat walafiat. Betul tak? Busu. Nampak Karim? Nampak tak? Busu. Walaupun bisu, cara pemikiran dia tu, dia malas nak cakap. Dia bawa sendiri semua garam, gula, dia bawa sendiri. Jadi tak menyusahkan orang lain. Kalau tak sayang kesihatan pun, entam. Inilah kisahnya. Kisah Pak Osman. Sifat kedekutnya selalu sampai buat orang sekelilingnya sakit hati. Tapi masih ada juga orang datang warungnya sebab Pak Osman ni peramah dan murah dengan senyuman. Bak kata pepatah, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pak Osman, Pak Osman. Yang ini pula, Mawar, anak dara Pak Osman. Kurangnya cantik, ayu, lemah lembut, sopan santun, berbudi bahasa. Hei, pendek kata semuanya baik-baik belaka. Wanita idaman Melaya. Aduh, bertuah siapa yang dapat dia ni kan? Ewa, ewa, lenggang-lengguk ni Mak Minah ni. Bukan main lagi. Mak Minah ni masih bujang lagi. Senang cerita dia ni masih belum pernah berkahwin. Orang kata anak dara tua. Orang cerita juga yang Mak Minah ni sebenarnya bekas kekasih Pak Osman dari zaman muda lagi. Tapi tak tahulah pula kenapa Pak Osman ni tak kahwin-kahwin dengan Mak Minah ni. Nak kata Mak Minah ni tak cantik, cantik lagi ni. Mamat ni nama dia Azroy. Tapi bukan Azroy dalam gila-gila remaja tu. Aku sebenarnya puan berkenan sikit dengan dia ni. Bak kata Awi, poyo je Mamat. Perasan bagus je Mamat ni. Ada je dia tak puas hati dengan aku. Tengoklah, lagu pun tak kena dengan pemakaian. Tak apa, nanti aku cerita kat korang semua. Siapa Mamat? Ni kenapa pula watak aku macam ni pula ni? Menangis beria sangat ni. Aduh, tak macho lah macam ni. Aku ni walaupun nampak macho, tapi hati aku ni sensitif lagi kalau bab cinta-cinta ni. Dah lah cakap. Nangis apa ya? Habis mata tu ha? Ruang mata. Bunga kan bukan sekuntum. Bunga memang tak sekuntum. Tapi bunga semua berduri tahu tak? Tu yang hati aku terluka tu. Kau tahu ke tak? Yang pergi ambil bunga berduri buat apa? Kan banyak lagi bunga tak berduri. Bersepah-sepah tu. Aku tak tahu lagi ni. Aku tak semua perempuan yang aku jumpa. Semua aku kawan sekejap je. Tak boleh lama. Aku rasa aku ni malang tu tak? Sabar Cik Aikal. Apa yang berlaku ni siap dikemah dia. Mana tahu lepas ni Cik Aikal nak jumpa jodoh yang lebih baik? Ha? Mana tahu kan? Jodoh ni aku dah tak ada lah. Aku nak cuti. Aku tak nak kerja lagi lah. Aku nak cuti. Aku tak boleh lah cuti.
Macam ni. Ha. Bagus, 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 bagus. Tapi tik mana? Tak lulus. Semua yang abang tolak. Aduh, yang tak kono. Dan tu cuma nol yang abang nak. Mina, ni dengar sini. Ni dan nak korban. Kita ni dalam mencari calon menantu ni memang kono cerewet. Memang kono teliti. Tu mawa tu satu-satu ya nak daro se bukan dua bukan tiga tu pasal nak kono beriyo-iyo ni pilih kono pilih yang mengikut yang melepasi piawaian untuk menjadi menantu dan bukan main-main yang pertama nak kono pandai masak. Yang kedua, mestilah kayu. Ada kita bosa. Rumah bosa. Gaji bosa. Dan yang paling penting, bak kata orang Terengganu, must be handsome enough. Understand? Understand? Ada sen. Aduh, jalan sen ni. Kita jok kan? Abang tak nak kahwin dengan Dan ni. Alasan. Alasan nak pula. Abang dah janji. Kalau mawa kahwin, kita kahwin. Kalau mawa tak kahwin, kita tak kahwin lah. Bila masuk lah sen janji. Aku janji tu. Ya. Abang janji dengan Dan. Obat tu lah Dan beryo-yo carian calon untuk mawa. Dan tahulah Dan dah tua. Tapi tua-tua Dan. Dan masih tak ada apa-apa dah lah. Kalau ikutkan dalam kampung ni siapa yang tak nak Dan? Semua orang nak Dan. Tantri, Tok Pengulu dan tunggu je abang sampai hati abang buat dan sini dan nak joget ni tahu dah 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 Mina buat mengucap yo bismillah yo tak payahlah buat muka macam tu apa umat lah dah rupa lori tata bawa tau cu yo iyalah saya janjilah lepas lepas yo selesai kau jauh kahwin mawa kita kahwin yo. Betul ni? Ogah kau jadilah. Mangi yo. Dang dang ala apa minta. Bunga koteh, bunga mawa. Assalamualaikum, Cik Mawa. Waalaikumsalam. Anak berudu, jadi kata. Cik Mawa sihat ke tak? Sihat, yo. Duduk bersanding di tepung tawa. Bunga mawa untuk Cik Mawa. Terima kasihlah. Buat susah-susah ya bagi bunga mawa ni.
Dahlah Cik Kak. Tadi Cik Kak kata nak pergi cuti kan? Saya ada satu tempat. Tempat ni memang tenang, aman, damai. Udara pun segar. Memang sesuai kalau Cik Akan nak bercuti, nak rehat-rehatkan fikiran. Kat mana? Kampung saya. Kalau Cik Akan nak, saya boleh ambil cuti. Lepas tu, kita pergi kampung saya. Kalau Cik Akan nak lah. Nanti aku fikirlah. Kalaulah dia ni tak ada rasa cinta yang mendalam, tak ingin dia nak tunggu kau, Abang Osman. Nah, ada. Dan tak tahulah kenapa hati dia ni kuat sangat rasa sayang tu. Makin dia cuba nak bonci, makin rasa sayang pula. Tak apa Minah, usaha tu tangguh kejayaan. Insya Allah Osman memang ada jodoh untuk dia. Mawar faham. Azrois Bonai ada hati dengan Mawar. Tapi bab jodoh ni, Mawar dah sorah kepada ayah. Kalau ayah setuju, Mawar setuju. Ayah ya? Mak Minah suka berdandan. Apa nak buat dan nasib badan? Macam ni lah. Kalau betul-betul lah Azrul suka ke Mawar, cubalah pikat hati ayah. Ha? Pikat hati ayah? Buah paloh, buah pinang. Mawar tunggu ya, Abang Azrul masuk meminang. Kimi, aku nak beritahu kau ni. Aku ingat aku nak pergi kampung kau. Aku pergi sendiri. Tak apa, kau tak payah risau pasal aku. Cuma nak pesan dengan kau lah. Kau boleh tolong tengok dengan pejabat tu ya? Ada apa masalah telefon aku tau? Tangkai kalau kono komat jala buta mati badan mengasai kulindam dulu dulu jangan pernah dipertikai tak tahu tanya dulu jangan kau mampu menemandai ya ya yo oh 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 ye 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 kajala bak kajala ye 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 orang kampung kisah ramai gadis cantik ke jolobu berkampung orang luar datang nak cari yang joki lain pula jadi ia terfikir nak buat bini tapi silap kono berman sampai tinggalkan pokok kopi bawa kau tiap bini tanggungjawab lupa omak ayah rindu tapi dia buat bodoh dan tak ada nama nyosal menang hidupan kubur zaman kau jala butuh main padi tiga tangkai kalau kono kau majala buta mati badan merasai rindam dulu-dulu jangan pernah dipertikai tak tahu tanya dulu jangan kau mampu menemandai ya ya wasalah tafsir kau bagai diski kau bahaya lo pencoran semua gotong jadi pilih dia jangan salah anggap tak berlebihan jadolah nak setan motor.
jalan-jalan ke taman. Assalamualaikum Pak Osman. Waalaikumsalam. Awal datang. Aku nak buka kedai dah. Tak ada sebenarnya. Saya tak kunjung hari ni. Bolehlah saya tolong-tolong Pak Osman. Hari ni tak kunjung? Bukan tiap-tiap hari kau tak kunjung? Alah, Pak Osman janganlah poli-poli. Saya nak tolong ni ikhlas ni. Pak Osman tak payah bayar upah pun tak apa. Belanja makan pun tak payah. Tak usah. Nak bayar upah memang tak ada lah. Baik dan buat sendiri yo. Ni tapi dan polik lah. Kenapa kau tiba-tiba yo? Nak baik benar ni? Tak ada pun. Alah. Tak sebenarnya kalau saya cakap Pak Osman yang marah ya. Benar. Apa? Sebenarnya saya nak jadi menantu Pak Osman. Tak tercakap. Mana? Pak Osman setuju. Alhamdulillah. Siapa lah kata Dan setuju? Kau ingat senang-senang ya nak jadi menantu Dan? Cuba kau beri 3 sebab kenapa Dan kena terima kau jadi menantu Dan. Saya berjanji dengan Pak Osman, saya akan kasih, akan sayang, akan cinta Kek Mawar sepenuh hati Dan. Bak kata pepatah, lautan api sanggup Dan gedah. Sanggup. Anak Cina main pakau. Habah kau. Nak jadi menantu Dan. Kau ingat apa? Dengan cinta, minta, kasih sayang semua. Boleh beri anak Dan makan, boleh beri anak Dan konyang. Tak ada tu dah. Pandanglah diri tu sikit. Kau tu siapa? Tak kaya. Tak pandai masak. Rupa buruk. Papa, kedana. Borut buncit. Mata sepet macam Myanmar. Hidung tak kurik. Gigi tak gosok. Hai, kata nak tolong Dan. Betul-betullah Dan ni tak kocok. Macam betul-betul ni hina Dan. Mawa Dan cinta ke kau. Siapa ni? Kau ni tak ada tempat lain kau nak main air. Kat sini juga kau nak main ni. Laut bosan ni. Pilih sana kau ni. Minta maaf. Saya tak perasan saya ada kat sini. Maaf. Akan ada maaf bagimu.
Paman. Macam ada lahir. Ada, ada. Kali ini Dan dapat rasa tongyang-nyang dia. Abang mesti kata tuju. Ah, ni dia. Ha. Nama dia Syawal. Koyo chef. Tukang masak. Mesti abang suka kan? Ada gaya. Rupa pun bolehlah. Ada koyo. Pandai masak. Ada ciri-ciri sebagai menantu pilihan. Macam mana? Boleh tak? Alhamdulillah. Terima kasihlah ya bang. Belanja dan hilang hausnya. Siapa lah kata saya belanja? Abang Man itu pun nak berkira. Memanglah berkira. Kalau tak berkira, jahanam kau dadanya. Kalau dah semua nak percuma, apa jadi? Tak tutup kedai ni. Kodokot. Bukan kodokot. Bak kata orang Ganu, law and regulation. Ni, Minah. Esok kau bawa lah budak Syawal tu kemari. Dan nak jumpa dia depan-depan. Yalah, kalau dah abang cakap macam tu, besok dan bawa datang sini ya. Kalau tak ada apa-apa, dan balik dulu ya. Mina. Apa lagi? Dua. Apa dua? Ringgit Malaysia. Pau. Dah habis kan? Pesan apa? Bagi saya kopi ais satu je. Ya. Dengan nasi goreng kampung lah satu. Yalah. Baru sampai kot. Tak, tak pernah nampak pun kek kampung ni sebelum ni. Ya, cik. Saja datang sini cuti-cuti. Yalah. Pakcik pergi dapur dulu ya. Ah, ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Si goreng ya. Silalah makan. Ada tidur cik. Masih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Timbul ni? Ya, silo. Ais ni nampak sedap tau. Tapi bukannya tawar, cuma tak ada gula. Yang nasi goreng kampung ni pula, baunya dah buat saya selera lah. Ya. Tapi tak ada garam, cik. Itulah kalau dapat tambahkan garam dalam nasi goreng kampung ni dengan gula dekat kopi ais ni, rasanya baru cengkini, cik. Boleh. Boleh tambah. Tapi kena tambah duit lah, yo. Kena tambah duit? Kena tambah duit tu bukan apa. Dah memang macam tu cara kek kampung ni. Kalau nak tambah apa-apa memang kena tambah duit. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni semua kena duit. Sama lah, kelumpur. Kan? Nak koncing pun kena bayar kan? Tak kisahlah cik, apa-apa je lah. Tak apalah, tambah bayar pun tak apa. Boleh cik? Kata orang kan, you wish is my command. Macam mana nak tidur ni? Panasnya lah. Dengan nyamuk banyaknya. Hei, macam mana Hakimi boleh cakap tempat dia ni, kampung ni tenang, aman, damai? Datang-datang dah ada orang cik pasal dengan aku. Pergi warung pula jumpa dengan pakcik kedekut tu. Hei, tak esok-esok apa pula yang jadi. Wah. Wah. Aduh, hei. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam. Mana ni, cik? Nak ke warung lah. Eh, kenapa tak naik kereta ke, naik motor ke? Banyak barang tu. Tak apa. Cik dah biasa dah berjalan ni. Baik untuk kesihatan. Stamina. Wah. Tak apalah, cik. Marilah tumpang kereta saya hantarkan. Hantar? Nak kena bayar ke? Bayar? Iyalah. Berapa tambang? Tak ada bayar-bayar, cik. Tak ada tambangnya. Main-mainlah naik. Saya hantarkan, eh? Kalau percuma, iyalah. Cik naiklah. Mainlah, main, cik. Terima kasih, ya. Mai soju ekon, lah. Itulah. Tak apa, tak apa. Saya hantarkan. Nama anak ni siapa? Saya Haikal, lah. Haikal bin Datuk Jilan. Anak Datuk apa ya? Orang biasa je, cik. Pakcik ni siapa nama pula? Orang kampung sini panggil pakcik Pak Osman. Ni pakcik nak tanya ni. Apa ni Haikal? Haikal datang kampung ni buat apa? Ada kerja ke apa ke? Saya datang sini nak mencari ketenangan, cik. Kawan saya kata dekat kampung ni tenang. Jadi itulah saya datang sini nak rehat-rehatkan diri.
Ya memang betul lah tu. Kampung ni memang tenang, setenang-tenang. Itu pasal lah. Pakcik ni tak ada nak pergi mana-mana nak bercuti ke apa ke. Ha. Itu dah kira membazir kan. Ha. Buang duit dia. Saya sekali tak apa pakcik. Lagipun saya memang nak rehat-rehatkan diri pun. Yang janji magin kan, dia kata dia nak bawa anak saudara. Ini dia nama Cawal. Apa khabar pakcik? Eh, boleh tahan pakcik ni? Macam manggis. Sebab tu makcik yang tak boleh tahan. Ya? Minah. Apa dia? Sekejap. Ah, nah. Minah. Pakcik belanja. Mari. Eh? Seorang ya. Seorang. Dah tahu-tahu ya. Lelaki tulen kau dia. Apa? Lelaki tulen kau lah. Apa ni? Apalah. Laki lah. Tak mesti no pula. Lain macam ya. Dan tengok. Eh, macam-macam mana? Apa lain yo? Nak cari mau tengok, mau tengok. Yalah. Besok pagi suruh dia datang sini. Ni kira jadilah ni. Kira jadi. Alhamdulillah. Cawal. Ni kira jadilah ni. Jom balik. Terima kasih abang ya. Mari. Ini tak yalah bapa. Ha? Janganlah buat malu dan boleh belanja lah. Jadi. Tahan pakcik tu ke? Ke pakcik lah. Bakal. Kami dan. Kerja bapa perangai lah. Dan tak nak belajar masak dengan alamat dan dulu. Kalau tak dah tentu tentu dan nak pegang di sini nama dan dah. Sedap eh. Patut
lah, tak pernah nampak Haikal kat sini. Haikal baru 2 hari kat kampung ni. Mawar memang asal orang kampung ni. Yolah, daripada kocik sampai ke bosah, kat sini je lah. Tak besar dah anak ayah ni. Memang selalu jumpa ikan masin ni dekat sini? Hujan minggu je Mawar jumpa ikan masin ni. Ayah suka ikan masin yang Mawar buat sini. Oh, untunglah ayah ada anak yang baik untuk Mawar ni. Lama lagi kau Haikal bercuti kat sini? Itulah. Tak tahu lagi macam mana. Tengok keadaan. Lagipun Haikal memang kerja sendiri. Jadi soal masa tu bolehlah uruskan sendiri. Dekat ofis pun memang dah ada pembantu lah. Tak apa. Senuklah dapat kerja sendiri. Mawar ni baru dah habis belajar. Ingat untuk kerja buat kelompok tu. Tapi abang kau kasi sudut kampung, jaga ayah. Abang? Ya, abang. Abang Mawar kerja kat Kuala Lumpur. Sebulan sekali balik dah dia. Mari Haikal tolong. Tak apa kau. Tak apa. Betul? Tak apa. Bagi lagi. Baiklah. Berat juga eh. Tak tahu dah. Halo, assalamualaikum. Kini aku nak beritahu dengan kau lah. Sebenarnya aku nak ucapkan terima kasih kat kau. Idea kau suruh aku balik kampung ni memang macam gini. Best. Terima kasih. Kenapa Cik Akal? Dah ada yang dah kenal ke? Itulah. Sebenarnya memang ada pun. Cik Akal kena hati. Jangan sampai terluka lagi hati tu. Yelah, aku pun harap kali ni pilihan aku betul-betul tepat. Ni sebenarnya aku telefon ni, aku nak minta tolong kau. Kau tolong tengokkan pejabat tu baik-baik eh. Aku sebenarnya nak sambung cuti lagi kat sini. Sambung rehat. Okey lah kalau macam tu. Jaga diri Cik Akal. Terima kasih Mi. Siang ni ayah nak pergi warung ni. Kau buatlah kerja apa yang patut ke rumah. Jangan nak duk berangan ayo kerja. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mangan wangi gila. Ya tahu. Maklumlah. Saya nak jaga penampilan diri pak cik. Anak pak cik mana? Anak. Iyalah. Saya ni kan bakal menantu pak cik. Oh. Bakal menantu ya. Nak jadi menantu pak cik ni. Nak kena buat dulu apa yang sepatutnya dibuat oleh seorang menantu. Apa maksud pakcik? Pakcik nak tengok keikhlasan kau sebagai calon menantu pakcik. Jom ikut pakcik. Boleh pakcik. Boleh pakcik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang ke? Seoranglah Mak Nina. Ayah pergi warung. Tak apa, tak apa. Tak lama lagi, abah dua lah pula. Dua apa? Maksudnya, tak lama lagi, Mak Minah boleh temankan kau ke rumah ni. Ayah tak cakap apa-apa ke? Tak ada. Sebenarnya, Mak Minah dah jumpa dah calon yang sesuai untuk kau. Masa tu nanti, mesti kau dah kahwin, masa tu juga dan boleh jadi omak tiri kau. Omak tiri? Cantik tak? Comel. Comel. Sebenarnya itu kan bakal suami kau tu bukan orang lain, Waridan juga. Orangnya memang kacak. Kionyo menepati cita rasa ayah kau. Dia yang pilih. Tapi tadi kenapa pula Dan yang mengandung dulu? Tak. Gunting pelamin. Pak Osman, Mak Minah cakap Pak Osman ni cari calon menantu, bukan calon pembantu kedai. Iyalah, memanglah. Tapi untuk jadi calon menantu Pak Cik, memang kena jadi pembantu kedai dulu yo. Pak Osman, saya ni chef terkenal tu. Chef terkenal, tersohor, terkemuka dekat hotel mewah dekat Kuala Lumpur tu tau. Setara dengan Chef Wan, Chef Ismail, apa lagi, Chef Liza, Chef Jabaon. Saya yang ajar dia orang mengasak tau. Hari-hari saya makan cheese. Saya tak nak jadi pembantu kedai. Kalau tak nak jadi pembantu kedai Pak Cik, makanya tak boleh jadi menantu Pak Cik. Faham? Tak kisahlah Pak Osman. Tak jadi menantu Pak Osman pun tak apalah. Baik saya jadi hantu je. Dah jadi hantu ni, saya gigit Pak Osman. Dengan Pak Osman, dengan anak-anak Pak Osman saya gigit. Kisahlah menjelah ke anak Pak Osman tu. Soal, kejap. Ya, 9 boleh ringgit 80 sen. Hah? 9 ringgit 80 sen? Apa semua tu Pak Osman? Jumlah minam dan mentedah. Kan main lagi kau tadi. Makan, minum. Kelojo. Ingat tu cuma. Bayarlah. Hei, Pak Osman. Kihalal sudahlah, Pak Osman. Akhiralah, potonglah daripada gaji yang saya tolong Pak Osman tadi tu. Satu hari suntuk ni saya buat kerja. Sudah, jangan nak merepek, Pak Osman. Mana boleh kira macam tu. Pak Cik ni miaga. Miaga pun kocik-kocik. Kalau kau tak bayar, jahanam perniagaan Pak Cik. Tapi tak bayar tak apa. Takut tak boleh keluar kampung pula. Ya Allah. Yelah. Berapa tadi?
Berapa ringgit? Ha? RM9? Nah, ambil ni semua ni. Ha? Tak cukup nak. Ambil kat ATM ni. Pergi cucuk. Ambil semua ada duit dalam tu. Thank you for your cooperation. Jika benar cinta itu buta, butakan mataku. Berkali terluka masih jua. Roy, apa ni? Roy tak masuk langsung ni, ha? Nyanyi lagu lain lah. Jangan lagu. Jangan lagu sedih ni. Okey, lagu tak sedih. Ha ni. Aku tahu ini semua tak adil. Roy. Hati kau bukan macam tu, Roy. Hati kau keras. Ini kau nyanyi lagu cinta macam orang putus cinta je. Kau nampak tak dia tengah kecewa ni? Mestilah dia nyanyi lagu sana. Takkan dia nak nyanyi lagu rasa sayang, rasa sayang, sayang, Takkan. Lah kau Roy ni kenapa ni, Roy? Ha? Pasal apa ni? Pasal apa sebenarnya? Cik Pak Osman tu dah tolak lamaran dan tahu. Ha? Dan tahulah dia minta kerja. Masak pun dia tak pandai. Dan tahulah dia ni tak layak tu. Tak layak nak kerja semua tak boleh tu. Ada lagi. Tak. Ada. Tinggal tu. Tak puasa. Tak puasa. Tak solat. Tak solat. Lepas tu tak bayar zakat. Alah, ni dengar Roy. Kalau Dan lah jadi Pak Osman tu, kau jangan harap lah nak dapat anak dia. Ha? Memang kau tak layak lah. Dah Roy. Dah lah. Buruk betul lah nak menangis, meraung. Dari kau menangis, meraung tu, lebih baik kau fikirkan sesuatu. Macam mana nak baik pulih diri kau ni? Abi kau semua nak suruh dia buat apa? Ha? Nak suruh dia belajar masak? Ha? Nak suruh dia minta kerja? Itu soalan yang ditunggu-tunggukan. Hei, kau pandai menyanyi kan? Boleh lah. Hei, jadi penyanyi. Penyanyi sekarang banyak dapat duit. Hei, putra. Kau tu kenapa tu? Ha? Kalau penyanyi, kau tengok sini. Bukan tengok dia. Dia ni bukan penyanyi. Ni, pokok je ni. Penyangak, penjenayah ni. Yolah. Hai, gurau sikit dah tak boleh dah sekarang. Copek sangat terasa. Alah, ni kalau botol-botol lah nak jadi penyanyi, kita orang boleh tolong kau. Dandi. Ni bos sahabat, ni lah bokong kawan. Oh, butuh tolong. Ayah. Ayah. Apa hal ni? Ya. Mana dia? Siapa? Alah, tadi Mak Minah kata ayah dah jumpa calon untuk Mawar. Mana dia? Mawar ingatkan ayah main-main dia dengan Mawar. Rupanya betul-betul ayah tengah cari calon menantu. Ya, ayah ni. Bagilah abang kahwin dulu. Dia. Dia kan salam ke kau. Waalaikumsalam. Ni ayah. Mawar ni sebenarnya bukan nak lawan cakap ayah. Tapi Mawar. Akal. Dari mana tak dengar bunyi kereta? Jalan kaki ke apa? Saya pun nak ikut macam pak cik juga. Nak kuatkan stamina. Bagus.
saya nak tanya sikit ni. Dah lama kena budak Haikal tu? Baru lah. Kau suka kek dia kan? Kalau Eka betul-betul suka kek dia, esok pagi suruh dia datang warung jumpa ayah. Ya. Ayah nak buat apa? Buat jelah apa yang ayah suruh. Ayah nak dia buat apalah ni? Aduh, janganlah ayah buat macam-macam dengan Eka tu. Masuk dulu. Pakcik, ada nak tanya sikit ni ha. Pakcik, betul kau suka dengan anak pakcik? Betul cik. Betul kau nak kahwin dengan anak pakcik? Betul cik. Betul kau sanggup terima dan hadapi segala halangan yang akan datang? Betul. Pakcik ni sebenarnya tak ada halangan. Kalau kau nak berkawan dengan Mawa, tak boleh lah. Tapi kau kena ingat, kita ni orang Melayu, Islam. Jadi kena lah jaga peradaban dalam pergaulan. Betul, cik. Jadi bila agak kau boleh bawa orang tua kau jumpa pakcik? Betul ni pakcik. Tapi pakcik, sebenarnya mama dengan papa saya dah 5 tahun dah meninggal dunia. Mama dengan papa terlibat dalam kemalangan jalan raya 5 tahun lepas. Saya ni sebenarnya anak yatim piatu pakcik. Benar. Minta maaf lah, yuk. Pakcik tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak tolak dia bulat-bulat. Dia yang tarik diri. Alah, abang saja je kan. Abang memang tak nak Mawar tu kahwin sebab abang memang tak nak kahwin dengan Minah kan. Abang memang ponting dengan diri sendiri. Tak pernah fikir pasal dia ni. Apa nak jadi dengan dia ni? Tak pernah kahwin dengan dia ni. Ha? Minah, Minah, cubalah bawa mengucap. Coba tarik nafas. Siapa lah kata saya ni tak nak kahwin ke anak? Nah tu ha, sebelah tu ha. Bakal menantu saya lah. Thank you.
Macam ni je dapat. Ni je. Iyalah. Aduh, ingat cara macam ni bergaya menyanyi dah boleh kaya macam Tega. Alah. Putra. Engkau agak-agaklah Putra. Kalau yo pun kau tengok muka ada muka Tega. Kalau setakat muka Azroy ni, ah, sposen adalah. Hey. Korang dua orang ni, kalau burak tu, kalau tak sakitkan hati dan tak boleh kau. Hey, kalau macam ni lambatlah. Apa kata kau masuk rancangan reality TV? Cepat sikit terkenal. Putra. Kau tengok image Azroy ni. Daripada atas sampailah bawah, kau tengok baik-baik mana boleh macam ni baju ni lah. RM45. Maha. Mbazir. Malam nanti pindah je rumah pakcik. Serius ke ni? Boleh cik? Boleh. Ya. Yeah. Ni bawa sekali cik. Ya. Kejap. Letih ya, cik. Letih. Cik, saya nak rasa sikit boleh, cik? Apalah tak boleh. Makan dia lah. Manis-manis ni buah ni. Dalam kobun ni semua buah manis. Alhamdulillah. Sedap ni. Alhamdulillah. Saya cuba, cik. Ah, tu dia. Sedap ni, cik. Kuning tu. Makan, cik. Bismillah, ya. Ya, bismillah. Kat Kuala Lumpur tak dapat ni macam ni. Ini betul-betul segar dari gadang. Tadi ada makan manggis kan? Ada kan? Ada. Yang kat bawah tadi tu? Lansat, sedap, manis. Manis, sedap. Ni, kau makanlah yo, kan? Makanlah, berapa banyak nak makan pun. Pakcik nak pergi sebelah sanun lah. Nak kutip buah-buah lagi. Tak apa, cik. Ni buah semua saya jaga. Cik pergi ambil lebih-lebih sikit, Makanlah, yo. Ya. Tapi kulit semua jangan buang mana tu. Kumpul, yo. Ke sini, yo. Boleh, cik. Apa buku? Dia kejap menulis. Rambutan 14 biji, manggis 20 biji, langsat 15 biji, durian 15 biji. Banyak biji. Pak Karim 1 biji.
Pentah buah-buah ni semua. Kau balik bilik sewa kau, ambil semua barang-barang kau. Okey, cik. Kira apa tu, cik? Dari tadi tengok saya mengira je. Tak ada apa. Cuma mengira berapa jumlah buah yang kau dah makan. Dan kira jumlah semua harga dia RM5 Malaysia. Buah yang saya makan tadi tu? Ya. Ha, apa nak tanya? Tadi masa pakcik pergi butik buah, ada kau makan lagi buah-buah lain? Ada. Buah cempedak, dua ulas je. Dua ulas je? Tak apalah. Itu kira pakcik beri percuma. Bak kata orang Terengganu, buy one free one. Yelah, yelah. Apa ni kedekut sangat lah orang tua ni. Tapi jangan ingat pakcik ni jenis kodokut tak? Bukan kodokut. Cuma jimat cermat amalan kita rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Mawa. Waalaikumsalam. Kenapa lah ambil bunga? Nah, masalah. Ada hak tadi. Itulah, Kal. Inilah. Wah, jangan jaga ni. Haa, ya. Yalah, rumah pakcik kocik je. Apalah, kau rehat dulu pakcik pun nak pergi mandi. Mawa, layan lah. Nak buat air pun tadi dah minum, ya tak? Layan sembang je. Terima kasih. Cantik mah. Mawa eh? Inilah Abang Mawa. Laki ni dia kerja kat Kuala Lumpur. Laki ni, tak sangka aku punya kau lah bakal lama ipar aku. Pakcik ni memang ada darah Terengganu ke atau memang orang Negeri Sembilan betul kan? Pakcik asal nun bongek. Bongek? Tapi arwah isteri pakcik memang orang Ganu. Jemputlah. Jom makan. Makan kat bawah. Ya. Kat rumah ni memang malam je makan nasi goreng ikan masin. Cimat katanya. Tak apa, nampak sedap. Memang sedap. Ni lupa lah pakcik nak bagi tahu. Kat rumah ni ada peraturan. Tak boleh main suka-suka je. Yang pertama, tidak dibenarkan kau jumpa dengan Mawa cara sonyap-sonyap, sorok-sorok. Yo. Ha. Tapi depan-depan den tak apa. Yang kedua, elektrik api hanya boleh guna sampai jam 10 malam sahaja. 10 malam je? Yang ketiga, tidak dibenarkan sama sekali membuang air. Tak. Habis kalau nak malam-malam?
Silap. Tidak dibonarkan sama sekali membazir air. Tiga je, cik. Ya. Bak kata orang Ganu. Do you understand? If you understand, no obligation. Understand? Ayah kan jimat. Yo, jimat. Lepas cuci kereta, kita pergi berjalan. Bagus juga tu. Aikal pun dulu masa kat kolej lah, selalu juga pergi berkelah dengan kawan-kawan. Tapi sekarang dah lama tak berkelah dah. Boleh, boleh. Ayah, moh kita pergi berkelah nak. Lama dah tak pergi. Tak payah. Kelah kat belakang rumah tu, ha. Marilah, pakcik. Kita pergi sekali. Pakcik tak ada, tak sonok lah. Lagipun pasal makanan, pakcik tak usah risau. Saya beli semuanya. Kau boli? Ya, saya beli semuanya. Bolehlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ke ramainya? Mau kita pergi berkelah sama-sama nak? Berkelah? Bila? Berkelah kat mana? Kat sana. Nak pakai baju mandi ke apa? Eh, tak payahlah. Nak lorih ni. Iyalah. Abang Man boleh tak? Tidak boleh. Sebelah sini lah. Ha? Baik-baik ya, licin ni. Ya. Mawa, baik-baik. Ya, Mawa. Mawa, baik-baik, Mawa. Kan tak kahwin nak kau, kan? Baik-baik. Sini je lah kita. Ya, boleh. Ayolah, bontang kat sini. Mana? Baik sini, pakcik. Bontang kat sini. Kita pergi lah kat sini, ya? Ayolah. Ini makanan semua ada dekat sini. Abang Man nak? Nak mandi dulu kau, nak berenang kau ataupun nak makan dulu? Nama pun berkelah. Memanglah aku nak makan. Pakcik, saya ingat saya nak pergi jalan-jalan tengok pantai ni dulu. Itulah kalau boleh nak minta kebenaran pakcik. Nak bawa Mawa ni sekali, biar dia tunjukkan saya jalan sini. Boleh ya, tapi sekejap lah. Tunggu kita sama-sama pergi ya. Pula sibuk nak ikut dorang tu. Biarlah dorang tu pergi sana. Kita kat sini berdua. Kacau daun aja lah. Pergi. Ayolah. Tapi jangan pergi jauh-jauh. Biar nampak di pandangan mata. Jaga peradaban, pergaulan. Jangan lobi-lobi yo. Ya, cik. Janji. Pergilah. Apa? Mak Minah. Ya. Sini, eh? Ya. Jaga Mak Minah baik-baik. Ya. Mak Minah yang jaga dia. Marilah. Nyado. Jangan ado. Ayam ado. Kuih ado. Jangan ado. Rasa Haikal dah nak balik Kuala Lumpur tau. Cepatnya. Itulah. Haikal nak bagi tahu Mawa. Haikal cintakan Mawa. Sudi tak Mawa jadi isteri Haikal? Alhamdulillah. Terima kasih, Mawa. Terima kasih. Ayah dengan anak sama.
Godi. Maaf ni, Abang JKR. Ada nak betulkan jalan ke hari ni? Tak ada lalu. JKR ke pergi Dan? Hei! Dan ni nama Dan Azrael tau. Orang kampung semua ni panggil Dan. Az kan? Roy. Orang kampung panggil Dan Roy tau. Ni Dan nak bagi amaran yang pertama dan terakhir untuk kau. Kau tinggalkan mawa kau, tinggalkan kampung ni sekarang juga sebelum dan tinggalkan kaki dan jas 8 ni meloket kat muka kau. Saudara, saya pun sebenarnya tak tahu apa hak saudara ni nak suruh saya tinggalkan mawa tu. Wah, apa hak? Hey, mawa tu buah hati Dan tau. Serius? Halah? Macam tak percaya ni. Ni tak percaya pula. Kau ni kocik besar jangan tengok kau. Dan nak kau tinggalkan mawa, tinggalkan kampung ni sekarang juga. Pergi sekarang. Saya sebenarnya memang nak tinggalkan kampung ni. Tapi saya tak ada cadang kalau nak tinggalkan mawa. Dan saya sebenarnya nak datang balik kampung ni sebab saya nak tunang dengan mawa. Nanti kalau tak ada aral, jemputlah datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalam. Gila? Bapak pula dah tunang? Nanti tengok dekat Facebook. Assalamualaikum, Cik. Salam. Ni sayur-sayur dah dia dah. Hai. Barang soga nampak? Buat apa wali barang soga? Tak apalah, Pakcik. Kita ni kalau nak bagi makanan kat orang, kena bagi makanan yang segar. Jadi barang-barang makanan pun mesti barang yang segar. Barang soga ni mahal. Tak apa, yang ini semua saya belanja. Pakcik tak payah bayar apa-apa pun. Betul ni. Betul cik, saya ikhlas ni. Cik, esok saya nak balik Kuala Lumpur dah. Yalah. Tapi sebelum balik tu, kau kena beri pakcik 280 ringgit Malaysia. Kenapa pula saya kena bagi pakcik duit? Yalah, kira macam sewa rumah. Termasuklah penggunaan elektrik, air, makan minum yang pakcik sediakan. Tu pun dah kira murah sangatlah tu. Kalau orang lain tak dapat tu dah aku tu. Sebab mengonangkan kau ni bakal menantu pakcik. Tu yang bagi bak kata orang kanu special discount. Saya kena bayar. Cikyo, Bang Man kat sini, Cik Munah kat situ. Tebolah. Sampai tu kan dia rasa kan nak warna ni. Ni hijau. Kalau kena kat Mak Minah tu cantik ni. Tengok kau. Kau boleh kau pada bola. Banyo nunggu hari bahagia. Betul tu mawa. Bonai dah lama dah Mak Minah tunggu 25 tahun tau.
Akhirnya sampai masa Mak Minah nak bersanding dengan ayah kau. Comel tak? Tapi Mak Minah, betul kau ayah setuju nak kahwin dengan Mak Minah ni? Kau lah tak betul eh? Betul apa? Kau tak tahu. Sebenarnya tahu. Masa muda-muda dulu, Mak Minah ni memang cinta hati ayah kau. Ah, lama kita bercinta. Tapi apa nak buat kan, jodoh tak ada. Dulu arwah emak kau, jangan kau cik hati ya. Ini cik hati saja imbas-imbas ya. Emak kau orang kaya, ada gata. Cik Minah ni dulu tak ada gata. Jadi ayah kau tu butuh mata, butuh hati. Tinggalkan dan kahwin dengan mak kau. Tapi tak kisahlah, cerita-cerita lama. Tapi itulah kata orang kalau dah jodoh tu tak ke mana. Akhirnya abah kau kata kan, kalau kau kahwin dulu, lepas kau kahwin, lepas tu Mak Minah dengan ayah kau pula kahwin. Suci betul hati Mak Minah ni, sanggup nunggu ayah. Kanden dah koban, cinta tu buto, tak pakai kami mata. Cik, ingat hujung bulan ni saya nak masuk Minang Mawar. Kalau boleh lepas tu nak terus nikah aje lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benda yang baik tu kalau ditangguhkan lama-lama boleh jadi tak baik. Betul, betul. Saya balik dulu, cik. Ingat orang tersayang, eh? InsyaAllah. Jaga orang yang tersayang. Balik dulu. Sekarang muka makin berseri-seri. Ya ke ni? Tak ada, saya tak letak bedak apa-apa pun. Tapi ramai juga lah cakap macam tu sekarang ni. Malu saya. Seri pengantin dengar tak? Seri pengantin? Baru balik daripada kampung saya. Tadi bergaduh? Ya betul, Cik Eka. Kali ni memang betul, aku tak tipu kau punya. Aku dah jumpa jodoh aku dah. Siapa pula perempuan tu? Ini saya kenal ni. Alah, kampung saya tu kecil je, bukan besar mana pun. Mesti saya kenal ni. Siapa? Tak apa, nanti kau akan tahu juga. Aku cadang hujung bulan ni, aku nak masuk Minang budak ni. Kau kena tolong aku, Kau tolong Minangkan dia. Hujung bulan ni? Tak boleh. Ni, ayah saya suruh balik kampung. Adik saya nak tunang. Tak boleh. Sekejap. Jangan terkejut. Minum dulu. Tengok ni. Suka tak? Mana Cik Aikah dapat gambar adik saya ni? Itulah, tak tahu. kau tak payah tengok muka aku macam tu. Sama je yang dalam ni dengan sini, sama. Mulai sekarang ni kau kena berlatih panggil aku adik. Kau kena terima hakikat aku dengan adik kau sekarang tengah cinta. Tak serius. Aku nak bertunang dengan dia. Aku nak menikah dengan dia. Dan aku kena jadi adik ipar kau nanti. Maknanya saya kena panggil Cik Aika adik ipar? Abang ipar. Lepas ni aku tak nak lagi kau panggil Cik Aika. Kau kena panggil aku Haikal. Tak lagi panggil adik, tak boleh juga. Ayang? Ya? Ya.
Ya. Ya janganlah sedih macam ni. Ayah jaga diri baik-baik. Nanti ada masa awak balik dengan ayah. Iyalah. Dari ayah sunyi seorang-seorang. Baik ayah timur je Mak Minah tu. Mak Minah tu kan bokeh kekasih ayah. Mana orang tahu sejarah? Tahulah. Ronai bukan ayah tak nak terima dia. Cuma ayah takut. Kalau-kalau dia tu tak ikhlas. Takut dia nakkan betul ayah dia. Ayolah, dulu kan pernah ayah tolak dia sebab nak kahwin dengan mak kau. Manalah tahu kut dia ada kedondam ko. Hei ayah ni, kenapa lah fikir sampai macam tu sekali? Mak Minah tu betul-betul cinta kan ayah. Ni, sanggup tolak semua lamaran lelaki lain. Sebab apa? Tak cinta kuat ke ayah, tahu tak? Betul tu ya. Apa yang mama cakap tu betul sangat. Lagipun Mak Minah tu memang ikhlas. Dia cintakan ayah. Ya, kita orang lelaki ni sepatutnya memang perlu ada peneman. Apa guna kalau kita ada banyak duit ya, tapi kalau hidup kita sepi, petang-petang duduk depan pintu termenung je, pakai tak terus, makan tak terjaga. Bak kata orang Terengganu lah. No woman, no cry. Ha. Kami balik dulu ya. Yalah. Jaga diri baik-baik ya. Saya fikir lama-lama lah. Jadi je. Ha? Dulu ya. Jom. Jom, Sam. Baik, jalannya. Ya. Ya. Dia dah dapat kartun. Nak tukar cerita lain dah tak boleh dah? Biasalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ayah, mak. Masuk. Ni ayah ni ha, Ridho ambil kat cucu dia tu yang bawa sekali datang tu ha. Ha, kalau macam tu baguslah. Ayah dengan mak boleh duduk sini lama sikit, kan? Ni si Haris ni, tengok dah dapat tengok kartun, dia tak peduli orang dah. Hei. Tengok tu siapa datang tu. Salam, salam tok, salam ni. Hei, kartun je kerja. Main dia ha. Eh, duduk sini. Atu, Atu nak tinggal kat sini ke? Boleh lah. Boleh, tapi ada peraturan. Mana? Peraturan apa? Kat sini kalau nak guna elektrik 10 malam je, jangan membazir. Bak kata orang Melayu, log in radio la chambre. Sebagai suatu warisan.